Jadi inilah cabaran kita di Jabatan Perorangan. Kita punya unit dalam ada masalah. Sepatutnya kita ada program hari ini. Jadi tidak apalah. Kita pelan-pelan lah baiki ini unit. Pakai duit sendiri, bos. Senang cerita tu. Berapa orang nama, Pak? Saya merokok di bagian bos. Kau suruh aku anu balik. Oke, okay, lambai. Oke. Okay. Thank you very much. Hari kedua, para pejabat ini bergerak kuat. Apa? Oh, ini dia. Kita punya pembantu laut sedang apa? Membaiki unit papar. Oh. Tanda-tanda mau. Ya, gelap sudah. Ya, okay guys, pasti banyak ada penjual buah-buah ya guys ya. Datang-datang di sini manggis ya guys. Ada tarap, ada rebutan, ada pisang, ada durian. Pale-pale yang motong orang. Katakan no cancellation atau acara selesai. Namun, aku pulang. Tetapi, tidak lebih adalah wash dan sanitize. Namun, akan berbicara diri berapa tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer. Berikut trail Anda dalam pekerjaan dalam waktu keluarga. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini, ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded places. Dan ketiga, elakkan close conversation atau bercakap jarak dekat. Namun, apa pula amalan 3W? Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita menjayakan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 Fasa 1 yang akan bermula 7 Julai sehingga 30 September 2020 ini. Bacaan adalah secara atas talian online.
toilet atau tempat tertutup. Dan ketiga, elakkan close conversation atau bersikap jarak dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah wash, wear dan wash. Wash, amalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer. Kedua, wear. Dan amalkan 3W. Apakah 3W dan 3W itu? Pertama, elakkan crowded places ataupun tempat tertutup. Sedang menjalankan kempen imunisasi Pil Sabah KIPS di sekitar kawasan anda. Rantaian jangkitan COVID-19 ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded places ataupun tempat sesak. Kedua, elakkan confined spaces atau tempat tertutup. Dan ketiga, elakkan close conversation atau bercakap jarak dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah wash, wear dan wash. Wash, amalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer. Kedua, wear, anda hendaklah sentiasa memakai pelitup muka. Dan ketiga, wash, ya, kita masih boleh bertegur sama. 20 September 2020 ini, pancian adalah secara atas talian online di link www.esenses.mysenses.gov.my